Pasangan suami istri dari Aldino dan Yuli, warga Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, ditangkap tim Reskrim Polsek Jambi Selatan setelah melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Raden Wijaya, Tehok, Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian. Di hadapan penyidik, pasangan suami istri ini mengaku mencuri sepeda motor yang sedang diparkir untuk biaya persalinan. Dalam menjalankan aksinya, pasangan suami istri ini berbagi tugas. Sang istri mendapat tugas memantau kondisi di lokasi dan duduk di atas sepeda motor yang menjadi incaran pelaku. Jika dirasa kondisi aman, sang suami kemudian memerintahkan istrinya untuk membawa kabur sepeda motor korban. Kalau informasi keterangan dia baru pertama kali. Alasan dia mencurinya apa nih Pak? Alasannya spontan aja. Karena spontan lihat motor dalam keadaan sedang tidak terkunci, langsung didorong, dibantu oleh bininya. Karena memang saat itu pengakuannya uang itu apa Pak? Uangnya untuk belanja dia sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Petugas sendiri menahan sang suami, sementara sang istri tidak ditahan karena tengah mengandung. Jumadi, Kompas TV Jambi.